Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Kebun Gama, di channel Ini Jabar Pastinya. Nah, kali ini dalam rangka HUT, menjelang HUT ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25 di tanggal 10 Maret, saya ingin menanyakan untuk warga Bekasi, kira-kira tahu nggak ya ulang tahun Kota Bekasi dan ulang tahun yang keberapa? Ikutin keputarannya sama saya, Kebun Gama, tiap langsung kita datang. Tahun udah gue dulu ya 24 kalau enggak salah. Oh 25. Enggak tahu. Ulang tahun udah 17 kalau saya. Ingat tuh. Tanggal berapa ulang tahunnya? Tanggal 10 Maret. Tahu enggak? Tahu. Harapannya pertama dari sisi pendidikan ya. Kota Bekasi mampu punya kampus sendiri gitu, bisa mendirikan kampus sendiri dan bisa memfasilitasi apa warga Kota Bekasi untuk bisa memiliki pendidikan yang lebih berkualitas, lebih akademis lah gitu. Nah, dari sisi lainnya, gue berharap Kota Bekasi bisa menjadi kota yang ramah buat setiap warganya. Kota Bekasi bisa menjadi tempat yang menenangkan dengan visinya kan maju, sejahtera, sehat gitu. Semoga Kota Bekasi bisa menjadi tempat yang paling nyaman buat warga. Lebih bersih lagi lingkungannya, sama menambah apa wawasan saya pendidikannya, sama menambah apa tempat-tempat gaya wisata-wisata lah yang bagus. Jadi bagus lagi kotanya dan bisa ini lagi deh. Harapannya makin sukses buat Kota Bekasi, terus makin berkembang di dunia hal apapun, sama di makin diperbaiki lah soal dari segi infrastruktur sama bagian manajemen. Kayak Bekasi tambah maju aja ya gitu kan untuk kedepannya. Mungkin aja kedepannya nggak usah ada yang mau tawuran lagi dah. Oke, sahabat Iki Jabat, itu tadi wawancara saya kepada warga Bekasi. Sayangnya mereka kan warga Bekasi tidak tahu ya ulang tahun kotanya yang keberapa dan di tanggal berapa dan di bulan berapa. Tapi nggak apa-apa, dari saya ini semoga Kota Bekasi itu sukses dalam rangka pendidikan, pembangunan, dan sukses juga dalam segala hal. Dan dari saya itu semoga Kota Bekasi maju terus. Semangat Kota Bekasi. Terima kasih, saya Firman Ugama, melaporkan dari Kota Bekasi.